Jurulatih Bayern Munich Pep Guardiola bakal dihukum Badan Bola Sepak Eropah UEFA selepas memakai baju yang tiada kaitan dengan kesukanan. Guardiola memakai baju keadilan untuk Topo ataupun Justia para Topo bagi menunjukkan sokongan terhadap kempen itu. Guardiola memakai baju itu semasa sidang media Liga Juara-Juara Eropah pada Isnin. Kempen keadilan untuk Topo itu mahu menuntut siasatan diadakan terhadap kematian seorang wartawan Argentina, Topo Lopez. Lopez meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya semasa membuat liputan Piala Dunia di Brazil tahun lalu. Kereta Lopez dilaporkan dilanggar oleh kereta suspek jenayah yang dikejar polis. Kempen itu turut disokong pemain Barcelona, Lionel Messi yang mempunyai hubungan baik dengan Lopez. Orang ramai termasuk wartawan menyokong tindakan Guardiola memakai baju itu. Ada yang menyindir UEFA dengan berterima kasih ke atas badan bola sepak itu kerana mempromosi kempen keadilan untuk Topo. Peraturan UEFA tidak membenarkan mana-mana pihak bertindak membuat kenyataan yang tidak bersifat kesukanan pada sesebuah temasya sukan.